Hai, apa susah-susah nak dimasakkan untuk menu petang? Jom ikut saya memasak. Hai, teman-teman di luar sana. Susah-susah apa nak dimasak? Jom ikut saya memasak. Petang ini saya sediakan, saya nak masak babi 3 layer dengan tahu manis. Okey, jadi bahan-bahan yang kita perlukan, babi 3 layer, tahu manis, perisa, sos tiram, lada, serbuk lada putih dan tepung jagung. Okey, jadi babi ini saya sudah proses. Sudah dicuci dan dipotong kira-kira 2 inci lebih lah. Okey. Dan sebelum saya sapu ramuannya, saya tebuk-tebuk dulu dengan fork. Okey. Tebuk dengan fork supaya ramuan-ramuannya dapat menyerap dalam daging ini. Seterusnya, sudah dicucuk dengan fork, saya masuk tahu manis. Tahu manis. Kira-kira agak-agaklah yang sesuai dengan amount daging babi ini. Ini saya gunakan 1 botol sebab daging saya agak banyak. Masuk dua, tiga sos tiram. Sos tiram. Lepas itu serbuk lada putih. Supaya rasa pedas-pedas sikit. Dan juga serbuk perisa. Okey, serbuk perisa. Okey, kemudian kita gaul. Gaul. Gaul dengan rata ya. Supaya ramuannya menyerap dengan sekata. Okey, apabila ramuannya sudah sekata, kita biarkan perap selama 1 jam. Okay? Selama 1 jam nanti tepung jagung. Ini tepung jagung saya belum masuk lagi. Nanti sebelum saya goreng, saya masuk tepung jagung dan telur nanti. Okay? Jadi ini saya perapkan dulu. Inilah. Hasilnya sudah sekata. Saya tutup dan biarkan ya 1 jam. Baiklah, sudah 1 jam lebih saya perapkan ini. Jadi sekarang saya nak menggoreng. Jadi saya campur dengan tepung jagung. Okey, campur dengan tepung jagung sedikit. Sudah sebati dengan tepung jagung. Minyak sudah panas. Jadi sekarang saya mahu menggoreng. Boleh dengar bunyinya nanti. Wow. Teknik menggoreng ini mesti mahu bersabar ya. Bersabar. Oke, jadi sekarang kita saya terbalikkannya. Oke, terbalikkannya slow and steady ya. Takut nanti
apa minyaknya terpercik. Oke, selepas saya tebalikan tadi, kira-kira selepas 7 menit saya cek adakah dia masak ataupun belum. Mesti mau cek ya, takut masih mentah. Inilah hasilnya yang sudah masak. Jadi sekarang saya nak potong. Inilah hasilnya babi 3-layer goreng tahu manis. Okay, jadi kita sama-sama food testing. Okay, rasa? Rasa mia? Seperti sambal, sambal pecah. Wow, tengok nampak juicy saja. Okay, dip dalam. Saya dip dalam sambal pecah. Sabut chili. Sedap. Mana? Sedap. ini dia. Boleh try? Sedap. Selamat mencoba. Don't forget to like, share, and subscribe. Thanks for watching. Bye.